Hey, selamat datang di channel Ahmad Adabi. Jangan lupa subscribe jika kalian suka video-video dari Ahmad Adabi dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ahmad Adabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua peternak, peternak lele, peternak ikan di seluruh Indonesia. Sekarang saya mau update harga terbaru tahun 2021 bulan Oktober tanggal 1. Ini tokonya penuh banget di toko Sinar Mulia. Ini tokonya penuh pakan ikan, katanya hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2021 ada dua pakan pabrikan yang mengalami kenaikan, di antaranya ada pakan lele merek Haida. Untuk merek Haida ini ada kenaikan per karungnya Rp5.000 untuk Haida. Kalau untuk Galaxy Super ini mengalami kenaikan Rp3.000 ya teman-teman. Ini ada Galaxy mengalami kenaikan Rp3.000 per karungnya. Untuk Galaxy Main 1 harganya kemarin itu Rp336, naik Rp3.000 jadi Rp339. Untuk Galaxy Super Main 2 nya mengalami kenaikan Rp3.000 juga, kemarin harganya itu Rp321 dan sekarang harganya Rp324. Untuk tanggal 1 Oktober 2021 untuk Galaxy Main 3 nya naik Rp3.000 juga, kemarin itu harganya Rp318, sekarang naik jadi Rp321 ya teman-teman. Ini untuk Haida yang paling naik Rp5.000. Haida ini dengan kadar protein 31%, naik Rp3.000 per karungnya. Kemarin tuh harganya 100, untuk Haida Main 1 169, naik Rp3.000 jadi Rp172.000. Untuk Haida Main 2 kemarin harganya itu Rp323. Sekarang naik Rp5.000 jadi Rp328.000 ya teman-teman. Untuk Haida Main 3 nya kemarin harganya itu Rp320, sekarang harganya naik Rp5.000 jadi Rp325.000. Ini kemungkinan minggu depan atau kapan ini yang lainnya juga ikut menyusul naik mungkin ya.